promosi diskon 50%, 100 ribu kira-kira dapat berapa? Langsung aja kita jalan. Jadi tempatnya ini di Papaya, nanti kita berangkat kurang lebih sampai 30 menitan lah ya, karena deket dari sini. Dan dia hanya menjual diskon 50% ini setelah jam 7. Karena moto dari Papaya ini adalah selalu menjual fresh food, teman-teman. Jadi makanan yang fresh ini dijual hanya satu hari. Jadi satu hari berikutnya mungkin akan udah nggak ada lah. Maka dari itu diskon di jam 7 biar laku semua. Dan benar-benar aja bahwa jam 7 itu udah laku semua, udah diborong sama orang-orang. Jadi kira-kira dapat berapa 100 ribu? Kita langsung aja tonton videonya. Sekarang udah jam 6.42, kira-kira masih tersisa nggak ya barangnya? Kita udah nyampe di Papaya ya teman-teman ya. Tuh, Fresh Gallery. Jadi nanti ditempel-tempel gini guys. Tapi udah kehabisan karena udah banyak yang borong. Dapat segini tuh teman-teman. Jadi 24, ini jadi 40. Jadi setiap jam 6.30 teman-teman dia itu udah mulai. Ini ramenya seramai gini teman-teman. Jadi udah banyak yang nyiapin. Nah nanti ada bapak-bapak atau petugasnya ini yang masangin stiker kayak gitu tuh guys. Masukin stiker, jadi 50%-nya nggak bisa langsung diambil kalau memang belum ada stikernya teman-teman, kayak gitu ya. Lama nggak tapi mbak ya untuk buat membernya? Jadi nanti untuk kayak gini kita harus buat member dulu guys. Jadi dia untuk dapat 50% nggak bisa sembarangan, jadi dia harus buat member dulu baru bisa dapat diskon yang 50%-nya. Nah kayak gini ya, jadi dia ngisi data dulu untuk dapat 50%-nya. Gitu. Biasanya ya. Banyak yang udah datang dari jam berapa mbak biasanya? Ini aku sambil buat video ya mbak ya. Dari jam 7, setengah 7, setengah 7. Tapi pasti habis setiap hari ya. Pasti habis. Jadi dia dapatnya kartu kayak gini. Kalau gue hari Selasa ibu. Hari Selasa. Jadi kalau buah itu hari Selasa guys, itu ada itunya ya. Jadi kalau kalian mau datang, today, tiap hari Selasa, everyday, sushi and sozai, everyday meat and fish. Jadi kalau kalian kesini nanti ada jam-jamnya nih tuh. Jalan-jalan aja dulu lihat. Ini ada makanan Jepang. Jadi nanti ini kalau udah jam 7 baru bisa dibayar teman-teman. Jadi ini nunggu, ini masih jam 6.49, jadi nanti nunggu sampai jam 7 baru bisa kita bayar dan kita ambil barangnya. Oke, kartunya gini, dapat kartu kayak gini, dan untuk diskon harus punya kartu kayak gini tuh. Jadi kayak gini ada fresh fish teman-teman, terus ada daging-daging juga. Ada awas. Nah, ini diskon 20% juga guys. Ada ayam hitam kayak. Satu buat kamu. Ini kecil. Ada nato juga guys, kalau mau nyoba nato. Karena gue penasaran banget sama nato, gue beli nato juga guys. Jadi kita bakal review ya natonya kayak gimana. Ini dari papaya langsung. Sebenarnya ada pilihan dari papaya atau dari yang ini teman-teman. Jadi dari import ya, tuh dari Jepangnya langsung. Nah, tapi gue kok lebih tertarik sama yang papaya ini kayaknya ya teman-teman. Mau nyobain yang mungkin ini ada kerjasama Indonesia Amerika ya. Untuk harganya ini ya. Lebih murah juga ya. Sebenarnya lebih murah juga kalau yang papaya ini tuh. Rp26.000. Kalau yang ini Rp31.000. Cuma ya gue tertarik sama yang papaya sih, pengen nyoba dulu produknya dari papayanya langsung ya. Terus ada barang-barang yang benar-benar dari Jepang teman-teman, jadi impor semua tuh ya. Kalau kalian nyari terus emang butuh
barang-barang termasuk dari Jepang nih ya. Kalian bisa langsung ke Papaya sini teman-teman. Tuh ada snack-snack Jepang juga ya. Gue beli banyak-banyak. Bahkan ada perabot dari Jepang langsung di Zoji Roshi teman-teman nih. Kalau kalian di sini bisa lihat perabotnya ya, termasuk ada termos-termos, terus botol minum, itu ya kalian bisa beli di sini dan langsung dari Zoji Roshi teman-teman. Halo guys, jadi tadi habisnya nggak nyampe 100.000 ya teman-teman ya, jadi cuma dapat 95.000 aja. Dan nanti kita bakal langsung makan pas sudah nyampe di rumah ya. Jadi kita stay tune aja, jangan ada di skip-skip. Oke, jadi guys udah nyampe di rumah dan ternyata gua cuma kebagian 2 item aja untuk yang 50%. Sebenarnya masih ada sisa beberapa, cuma gua enggak tertarik teman-teman. Jadi gua beli yang ini aja. Ini harganya 92. Tadi kan kita lihat ya habisnya 95.000. Ini sama yang barang-barang yang lain sebenarnya. Cuma yang 50% ini cuma gua habis 92 ditambah ini 20.000. Nah, ini 92 tambah 20.000 kurang lebih 112. Nah, itu dibagi 2. Jadi kurang lebih cuma 50 ribuan lah. Jadi 100.000 bisa dapat 2 kali ini gitu teman-teman ya. Jadi worth it banget. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli ataupun pengen datang bisa langsung aja ke Papaya. Nanti kalian bisa lihat ya, gua masukin di link deskripsi. Nah, kalau misalnya untuk mau lihat review makanannya gimana atau apa masih fresh, masih enak atau enggak, kalian bisa mampir ke channel gua, nanti gua sematin di link deskripsi juga untuk channel videonya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, nanti kalau kalian penasaran rasanya gimana, nanti kalian lihat aja di channel gua yang satunya yaitu Mas Tim Review. Oke.